Ini adalah pohon Natal mini buatan sendiri dengan menggunakan ranting kayu sebagai bahan dasarnya. Berikut ini adalah bahan dan alat yang dibutuhkan. Batang kayu diameter 13 mm, panjang 50 cm. Ranting kayu secukupnya. Tang potong. Pisau cutter. Obeng plus. Lem power. Dan lampu kawat LED. Kali ini untuk lampu kita gunakan lampu kawat LED dengan tegangan 5 volt DC yang bisa dinyalakan dengan baterai sebesar 4,5 volt dan juga dengan adaptor atau kepala charger handphone. Lakukan pengeboran untuk melubangi batang kayu secara random ataupun secara zigzag. Masukkan ranting kayu yang sudah dipotong ke seluruh lubang dan rekatkan dengan menggunakan lem power sampai terbentuk sebuah pohon. Potong ranting kayu dengan tang potong untuk merapikan bagian yang terlalu panjang. Kita siapkan dudukan untuk batang pohon. Kita ambil dari cover lampu disco yang sudah tidak berfungsi. Sebelum memasang dudukan pohon, sebaiknya lubangi terlebih dulu ujung batang kayu dengan skrup untuk memudahkan pemasangan dudukan saat dipasangi skrup. Dan pastikan pemasangan skrup pada dudukan sudah kencang. Ambil lampu kawat LED dan rangkai sampai memenuhi ranting kayu. Setelah seluruh kawat lampu LED terpasang, kita coba nyalakan adaptor 5 volt DC. Selain menggunakan adaptor, lampu kawat LED dapat juga dinyalakan dengan baterai 4,5 volt DC dan dapat menyala kurang lebih 5 hingga 8 jam. Demikian tutorial pembuatan pohon Natal mini dengan ranting kayu. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menyambut Natal.